Nazri, back kiri paskan Joe Darul Ta'zim. No Syarul. Menjadi pintas oleh Baihaqi dan kini pergerakan diatur oleh Safirul Sulaiman untuk Lions 12. Syarul melebarkan ke tepi, Fazrul Nawaf tidak dikawal. Hantaran untuk Safirul, Lions menyusun serangan. Hafiz hantaran ke bahagian Fapos. Bahaya pintu gol Darul Ta'zim. Satu lagi peluang dan gol. Haris Harun menggegarkan gawang gol pasukan Johor Darul Ta'zim. Seawal menit permainan di separuh masa yang pertama ini, Asnizam. Satu jaringan yang nampak mudah dilakukan oleh pasukan V Sundramurti. Satu gerakan yang menarik dilakukan oleh pemain Lions melalui pemain-pemain mereka di sebelah kiri. Dan di sinilah kesilapan yang dilakukan oleh pemain pertahanan pasukan Johor Darul Ta'zim ini yang membiarkan di situ Syarif dan seterusnya. Dengan mudah Haris melepaskan ataupun meledakkan satu rembatan tepat ke arah gol. Terlihat bagaimana Zamir tertewas. Dan di sinilah kealpaan pemain-pemain Johor Darul Ta'zim yang membiarkan Haris berada di posisi yang tepat untuk meledakkan satu rembatan. Kedudukan 1-0 ketika kurang oleh Nagur Amir Nur Muhammad. Ketua perlu bertindak bijak kerana setiap kelakuan yang dilakukan oleh akan diperhatikan oleh pengandai selepas ini. Satu tolakan cantik dilakukan oleh Simone untuk Nur Syahrul. Nur Syahrul. Satu gerakan menarik diatur di sana. Peluang dan gol. Simone Del Nero berjaya menjaringkan gol penyamaan pasukan Darul Ta'zim. Bergemuruh Stadium Tan Sri Dato' Haji Hassan Yunus Lakin menyambut gol penyamaan Simone Del Nero. Cantik tandukan itu. Satu gerakan di sebelah kiri yang baik diatur oleh Nur Syahrul dan juga Ezri, di mana kita dapat lihat kesungguhan Ezri untuk melakukan crossing. Dan sekali lagi kesilapan yang dilakukan oleh pemain-pemain pertahanan pasukan Lion Tua yang membiarkan Simone Del Nero berada di posisi yang tepat untuk melakukan tandukan tepat ke arah gol. Dan inilah harus diberikan pujian kepada pemain ini yang bijak meletakkan dirinya di suatu posisi. Dan di sinilah puncanya Nur Syahrul mengawal bola dan menghantar kepada Ezri. Dengan satu sentuhan yang baik, terus mencari ruang untuk melakukan terus crossing dan seterusnya melakukan tandukan tepat, menewaskan Izwan. Satu pergerakan yang menarik, build up yang mantap dipamerkan oleh pasukan Darul Ta'zim melalui gol penyamaan yang mereka perolehi. Cabaran pasukan lawan sudah pun disahut ketika ini. Kedudukan sudah pun seri 1-1. 9 minit lagi tidak termasuk masanya akan dilanjutkan oleh pengadil perlawanan Nagur Amir Nur Muhammad. Syarul yang akan mengambil sepakan percuma ini. Benteng pertahanan pasukan Johor Darul Ta'zim perlu berhati-hati. Daniel Guza juga turun membantu benteng. Syarul tandukan dan gol. Oh, satu set pieces yang begitu menarik di antara Syarul dan juga Baihaqi Kaizan. Inilah satu kekuatan yang ada pada pasukan Lion Club dengan set pieces yang menarik. Dan disitulah satu tandukan tepat yang dilakukan oleh Syahril untuk menewaskan ataupun Baihaqi sebenarnya untuk menewaskan Zamir buat kali kedua. Dan di situ kita dapat lihat bagaimana kelewatan pemain Johor Darul Ta'zim mengekori Baihaqi daripada melakukan diving header dan seterusnya menjaringkan gol. Saya kira itu merupakan antara taktikal sepakan percuma. Mencari Safi tidak menjadi. Kawas mula oleh pasukan lain. Syarif membuka permainan ke sebelah tepi untuk Safirul. Hantaran ke depan Safirul Sulaiman terlalu kuat. Inilah pergerakan yang hampir dapat menjaringkan gol ketiga untuk Lions. Satu tindakan yang berani dilakukan oleh Zamir. Namun kesilapannya untuk mendekat kemas. Mayo, gol! Nur Syahrul Idran Talha akhirnya meledak.
Bergemuruh Stadium Tan Sri Dato' Haji Hassan Yunus Lakin. Mereka menantikan saat itu gol penyamaan ketika permainan berusia 81 minit. Kelegaan Bunto Fandi. Satu tindakan yang bijak dilakukan oleh Nur Syarul di mana mutu kawalannya, dan di sinilah berjaya menewaskan Bahaki dan terus melepaskan satu rembatan tepat ke penjuru kanan dan menewaskan Muhammad Izwan Mahbub. Sekali lagi kita dapat lihat inilah kualiti yang ada pada diri Nur Syarul untuk melakukan ledakan tepat ke arah gol bagi menyamakan kedudukan dua sama. Izwan Mahbub akhirnya kekebalan beliau di gawang gol berjaya.